dia cekak masa umbi saja, makanya dia tarik. Bukan itu kakak, itu kawan semua sudah lama dapat IC ya? Baru 3 bulan sebelum ini. Oh. Adakan camping-camping ini. Free ya? Dia cekak free ya? Tak keluar satu sen pun dia cekak. Lagi dapat duit. Dapat duit berapa? Dapat 500 ringgit tu. Dia ikut dapat tau. Indonesia pun dapat? Dapat IC tu, dapat duit pun. Itu pasal saya macam pelik sangat. Pasal sini, itu flat tu ada macam ketua kampung UN. Itu macam camping tu, semua kasih undang tau. Yang dapat IC-IC itu dapat duit. Lepas tu pasang bendera-bendera dapat duit. Itu motosikal letak bendera pun dapat duit. Mana tak happy-nya? Semua duit. Tapi siapa yang bagi dia orang IC? Siapa yang datang bagi dia orang? Itulah saya pun tak tahu, dia pun tak cakap. Dia tunjuk saja IC itu biru. Semua pun orang mata terbuka macam kenapa dia dapat, dia kosong kat sini lama. Cepatkah dia dapat? Cepat. Macam bulan 2 itu hari lah. Februari lah. Februari dia sudah dapat. Lepas tu ada duit. Ini kan satu dikasih 500. Itu pun sudah dapat, dia sudah daftar, dia cakap. Berapa lama kawan kak sudah dekat Malaysia? Sekali 15 tahun. 15 tahun pun tak dapat, sekarang dapat. Sekarang dapat. Itu 15 tahun duduk sini, pasport pun tak ada. Kenapa dapat IC sini, itu saya heran. Dia pasport datang Indonesia, pasport pun tak ada. Pasport Indonesia pun tak ada. Oh, tapi dia datang dia sini, duduk sini. Dia duduk sini haram lah. Sekarang dapat IC. Sekarang dapat IC, you ingat macam mana? Macam ajaib kan? Tengok. Negara apa? Pasal dia macam inilah sama itu ketua kampung. Ketua dekat mana? Flat tu, flat. Flat SS3 sana? Bukan, ini. Oh, Kelana Jaya? Itu depan balai polis tu kan? Cakap kawan kakak jangan pergi undi ya. Kalau nampak banyak orang hantam dia. Nanti takut dah. Orang tak ada hantam, saya hantam. Betul saya tu. Tak betul lah kak. Ya memang semua tak betul lah. Pasal dia mau menang buat apa saja